posisi ada di Airbnb kita nih di Canggu. Posisi ada di Canggu, namanya Villa Alhambra. Ini gang kecil semuanya villa semua. Villa Guarnica, tadi di depan ada villa apa lagi deh, ada dua lagi deh di depan. Kita punya Alhambra. Kita lihat ke dalam ya. Aku tak bisa. Apinya master bedroom mungkin sih ya. Hah? Emang iya. Ini kitchennya, kitchen. Toilet satu. Mejanya besar. Ini nyonya lagi minum kelapa, semua habis sama dia. Ini kamar satu. Ini dua lantai, ada mezanin. Aku sudah diambil. Kok kamu, emang kamu yang pilih ya? Iya. Kita lihat mezaninnya dari atas. Lihat dulu, mau kasih lihat doang. Itu kasurnya ada dua, emang kamu mau dua-duanya? Aku mau empat-empatnya. Ini tuh hotel saya. Iya, kamu yang itu nggak apa-apa, yang apa? Mau lihat itu. Bentar si mama mau lihat kamar itu. Toilet. Mana lampunya? Ini lampunya mana? Lampu toilet. Oh, ini dia. Kenapa sendal saya hilang ya? Kamar lagi. Ya kasih ampu aja. Ini ada kolam renang lumayan lah. Kolam renangnya cukup buat main-main. Kenapa sendal saya ada di situ? Ini kamar yang ketiga. Ini ceilingnya tinggi juga sih. Ceiling atasnya tinggi. Jadi nggak berasa sempit. Minggir. Ini tadi pintu masuknya. Mama tolong.
Ini ada meja makan lagi. Aku lagi fotoin Jiku, tapi dari tadi ada orang-orang. Lagi. Ini kamar satu lagi. Showernya sama semua. Modelnya gini, wastafelnya juga sama semua model-model. Bahannya bahan batu gitu. Nah, yang ada TV cuman kamar ini doang nih. Sisanya enggak ada TV. Jangan di post ya. Ini di post dong. Jangan di post. Ini harganya lumayan murah dapatnya. Ini cuma sekitar 2,5 juta satu malam. 4 kamar. Semua ada toilet. Ada swimming pool. Tempat buat nyantainya. Meja makannya juga besar. Good deal sekali. Kita rebut, tadi kamarnya udah diambil Titi. Kita rebut. Iya, dia merebut. Eh, nggak mau yang punya TV. Yang ini nggak mau punya TV, yang ini mau ada TV. Apa gue ngambil kamar ini, tapi TV-nya gue pindahin sini ya? Boleh. Kulkasnya kosong. Ada WiFi gratis juga. Ini kalau dilihat begini kesannya kayak di mana ya? Atapnya ini apa sih, atapnya bilangnya apa sih bahannya ini? Udahnya pohon palem gitu. Gunakan imajinasimu. Oh iya, ada biliarnya juga ya, tapi biliarnya kecil. Mejanya meja kecil, meja anak-anak kayaknya. Aduh, segar.